down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut ngevlog ya. Dan buat mas bro dan babrok semua, ini kali ini gua lagi gak pasang di helm lagi. Gua lagi pengen make helm yang satunya ya, jadi gak ada ini mounting. Jadi gak ngevlog di jalanan dulu, tapi ngevlog biasa, random-random vlog lah. Ini kamera gua taruh di sini. Nanti hasilnya bakal gua upload di video selanjutnya setelah ini ya. Hasilnya ya sedikit tipis-tipis ngegas bareng si Abdul Jadab. Oke, okay? By the way, ngomong-ngomong ini gue lagi di Pemda ya, biasa tempat sejahtera, tempat adem ayem. Ini udah mulai sepi, tapi beginilah yang gue rasakan dan mulai merasakan damai lagi. Buset, enjoy. Alhamdulillahnya tim bacot udah mulai aktif lagi, gak kayak dulu, gak sepi-sepi banget. Ini ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 motor yang datang dan di sini berasa jadi apa ya, VIP anjing, tim bacot doang di sini, buset. Jadi sekarang gue lagi lebih sering ke random vlog ya, karena ngevlog motoran juga baby boy lagi sedikit sakit. Belum gue ganti oli, paling besok lah atau enggak ntar sore deh. Nunggu nggak mager dulu, karena apa ya, kalau ganti oli gue lebih sering suka ganti sendiri, bukan karena ngirit atau apa ya, timbang bayar 10.000 doang masang oli mah, cuman kayak jadi lebih prepare aja gitu, lebih biar tahu oh ternyata masalahnya ini gitu. Walaupun sekedar ganti oli, kalau kita ganti sendiri tuh feelnya dapat guys, apalagi pas keluar olinya udah kelihatan hitam banget, itu kan biasanya oh berarti ini udah kelamaan lah atau apa segala macam. Kayak contoh tadi gue ngelap doang, ini si bibi gue ya nggak dicuci, gue lap doang sedikit, jadi ketahuan di spakbor ternyata ada baut yang kendor, terus gue kencengin lagi. Coba kalau gue di steam nggak bakalan tahu kan ada baut kendor begitu. Dan ini temen gue dari tim bacot ya, lagi pada di sini no, ada si Ahmad, Niko, semuanya nggak bisa disebutin satu-satu, intinya mungkin kalian udah kepada asing karena ini muka-muka lama semua kelas. Hai Mas Le. Iya, ini ada Mamang Tilea, ngeplok dulu Mas Bro. Ini ada Mamang Niko. Nah, ini nih Mamang Ahmad. Ini artisnya Cipes Bro kalau lu pengen tahu. Wih, gimana gayanya, Mat? Jangan lupa gini. Atau gini, Mat. Nah gitu. Wow, gasik. Dia ngegas tapi sambil geleng-geleng, belar orang tua. Geleng-geleng, jangan salah pasangan. Ini ada lady speaker nih guys, CBR. Ya bergaya dulu lah. Waduh, ada lagi lady speakernya, wis masih siap. Nanti paling kita lanjut videonya kalau ini pindah ya. Oh ada si Jadab mau photoshoot noh, siapa mau photoshoot? Nah nih gerombolan mana nih, wis tracker. Oh pasukan motovlog anjing, tobrut bro. Aduh, nggak gue sorot lagi itu yang make beat. Anjay. Nah, gimana ya? Kalau nggak dilihat mah sayang. Tapi dilihat dosa. Tapi enak, euy. Dap, Jadab. Yang make beat tobrut anjing. Yang make beat tobrut.
betapa adem ayamnya kalau sepi begini ya. Apa itu? Ini bukan tadi. Oh, ini tobrutnya ini. Ya. Oh, siap. Tobrutnya datang. Ah, ada cowoknya, cowok di belakang tuh. Mobilnya bisa bunyi, emang mobil doang yang bisa bunyi, gue juga bisa. Kocak, kocak. Lo mau jepret gue, Din? Din, jepret apa, Din? Nah. Kita tunggu itu. Balik lagi. Tobrutnya. Tapi kayaknya lama baliknya. Masa gua nunggu di sini lama? Udah biarin, ntar kalau ada ge biar dijepret sama si Nasmudin Jadab noh. Bawa kamera biar lebih fokus. Fokus trulala. Fokus. Gondrong doang enggak nyopet. Oh, dia lagi foto shoot. Fanbel putus nungging-nungging katanya. Oke. Mungkin segitu dulu ya dari gua. Nanti next bakal gua bikin video yang lebih menarik lagi. Kalau ini mah sekedar have fun aja lah ya. Aduh, mau robo anjing. Ini sekedar have fun aja, maksudnya sekedar random vlog lah kayak kemarin. Nanti kalau ada konten yang lebih seru lagi bakal gua upload secepatnya. Oke, Mas Brok. Bye bye. Thank you, segitu dulu dari vlog.